Selamat datang di Desa Ngerahu, Blora, Jawa Tengah, yang hingga kini masih memiliki perajin tungku tradisional di tengah gempuran kompor listrik dan juga kompor gas untuk memasak. Pawon adalah sebutan bagi tungku tradisional tersebut, di mana bahannya diambil dari batu padas yang ada di dalam goa. Ini artinya para perajin harus terus berjibaku di dalam goa yang sempit dan gelap. Mereka juga bertaruh dengan nyawa demi menyambung kehidupan mereka. Dalam mengambil batu padas ini, satu goa biasanya dikerjakan secara berkelompok. Pekerjaannya dimulai sejak pukul 8 pagi sampai dengan pukul 12 siang. Nah, mereka menyebut proses pengambilan batu ini sebagai betok pawon. Salah seorang perajin pawon yang bernama Sodikin ini mengaku kalau betok pawon ini bukan hal yang gampang. Soalnya bisa saja batu yang dibawa kondisinya sudah bengkok-bengkok akibat dikergaji. Bahkan bisa saja batu yang dibawa ini pecah. Belum lagi caranya membawa batu yang harus dilakukan dengan cara membungkuk untuk keluar dari gua, karena sedikitnya celah yang ada. Padahal dalam sehari ini ya, Sodikin bisa membawa 5 balok batu dari dalam gua. Nah, mulai kebayangkan berat yang dipikul oleh Mas Sodikin ini? Ya kesulitannya, kalau kesulitan paling geraji yang agak itu bengkok-bengkok itu. Bahaya? Iya bahaya, karena kan di dalam tanah gitu kan. Pasti bahaya. Iya. Makanya kalau ambil di dalam kan dikasih tiang-tiang itu mas. Tiang maksudnya biar kuat gitu. Oh iya, pas wawancara tadi Mas Sodikin itu sedang melakukan pemolesan atau yang disebut juga gejoh pawon. Jadi setelah mengambil batu badas di dalam goa, para perajin ini melanjutkan pekerjaannya dengan proses pemolesan tersebut usai beristirahat 1-2 jam. Nah, kan tadi sudah tahu ya kalau pekerjaan para perajin ini berat dan juga menantang, tapi kok kelihatannya pada enjoy ya melakukannya. Ternyata ada Pak Jasmin yang punya trik tersendiri nih supaya tidak merasa takut meski kerjaannya menantang, gelap dan juga sempit di dalam goa. Apa sih rahasianya Pak Jasmin? Ya yang teguan itu betulnya gede susah. Susah mungkin sakit berjamu. Pokoknya gembira. Gembira ya. Sama betul guan. Guan yang gembira. Ya. Ya gembira. Mereka tetap biasa bagi.